Esok penentu fatah dan fazura cerai, jangan terlalu lama berada di tempat yang bukan milikmu. Esok bakal menjadi detik penentuan penamat krisis rumah tangga pasangan selebriti sensasi, Fatah Amin dan Noor Fazura sama ada bercerai atau kes ditangguhkan sekali lagi. Sebutan kedua tuntutan perceraian Fazura terhadap Fatah dijangka berlangsung jam 9 pagi di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari, Selangor selepas tempoh 2 minggu penangguhan kes seperti dibenarkan mahkamah berakhir. Sebelum ini, mahkamah menangguhkan kes perceraian susulan menerima cadangan baharu daripada defendant yang mahu kes itu diselesaikan secara baik. Ketika prosiding kes pertama pada 25 September lalu, Fatah atau nama sebenar, Abdul Fatah Mohd Amin, enggan menceraikan Fazura atas alasan masih lagi menyayangi isterinya, manakala Fazura nekat mahu berpisah. Bagi membuktikan rasa sayang terhadap Fazura atau nama sebenarnya, Noor Fazura Sharifuddin, pemenang trofi bintang paling popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian, APBH, ke-30 itu mengirimkan jambangan bunga, kek dan kad ucapan pada hari ulang tahun kelahiran isterinya pada 27 September lalu. Meskipun sedang berdepan kemelut rumah tangga, namun Fatah tetap mendoakan semoga isteri tercinta dikurniakan kebahagiaan dalam kehidupan. Terdahulu, isu keretakan rumah tangga Fazura dan Fatah hangat diperkatakan dalam media sosial apabila mereka dikatakan sudah tidak meninggalkan komen atau tanda suka dalam hantaran dimuat naik. Tidak cukup itu, kisah rumah tangga Fazura dan Fatah dibincangkan dalam laman sembang hingga menarik perhatian netizen. Pada 13 September lalu, BH melaporkan, Fazura memfailkan permohonan cerai terhadap Fatah di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari, di sini. Butiran lanjut tidak diperincikan mengenai permohonan cerai, namun, ia mengejutkan ramai pihak. Sehingga kini, isu yang berlaku antara Fazura dan Fatah masih menjadi tanda tanya. Bagaimanapun, Fatah dilapor berkata, dia terkejut apabila menerima berita isterinya memfailkan perceraian dan hanya mengetahui perkara itu menerusi media sosial. Fazura dan Fatah mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan cahaya mata perempuan, Noor Fatimah Aisyah. Baru-baru ini perkongsian pelakon Fazura menjadi perhatian ramai apabila memuat naik petikan mengenai kehidupan di Insta Story miliknya. Menerusi perkongsiannya itu, Fazura turut berkongsikan petikan Islamik tentang ujian dalam kehidupan yang dilalui oleh manusia. Turut menjadi perhatian salah satu petikan dikongsikan mengatakan seseorang itu tidak perlu berada di tempat yang sama di mana dia tidak diperlukan. Pada 13 September lalu, industri hiburan dikejutkan apabila Noor Fazura memfailkan perceraian terhadap suaminya, Fatah Amin. Bagaimanapun, Fatah dilapor belum bersetuju untuk melepaskan Fazura semasa sebutan kes permohonan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.